Hai, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mereview secara singkat tanaman pari. Di depan kita sekarang sudah terdapat tanaman pari yang saya maksud. Pari merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki rasa cukup pahit. Tanaman ini tumbuhnya merambat. Jadi, apabila kita ingin menanam tanaman pari, kita harus menyiapkan tempat untuk merambatnya tanaman ini. Dari awal menanam pari, kita akan dapat memanen buahnya setelah kurang lebih 3 bulan. Nah, ini dia salah satu buah dari pohon pare yang sudah saya tanam 3 bulan yang lalu. Daun pare memiliki bentuk seperti ini. Batangnya lunak berair dan juga ada bulu-bulu halusnya. Selain dimanfaatkan sebagai tanaman sayur, pari juga berkhasiat obat. Salah satunya mampu menurunkan kadar gula dalam tubuh manusia, sehingga penderita diabetes sangat disarankan untuk mengkonsumsi sayuran ini. Oke, teman-teman, sekian review singkat dari saya. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat pada deskripsi yang sudah saya siapkan. Sampai jumpa lagi di review tanaman kita selanjutnya.